Selamat datang di channel Kang Pah. Pada video ini Kang Pah akan berbagi kepada Anda cara menggunakan aplikasi GoTube. Namun sebelum lanjut, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk menggunakan aplikasi GoTube, tentunya kalian harus mendownload terlebih dahulu jika kalian belum mempunyai aplikasi GoTube. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store. Sangat mudah ya teman-teman. Ketikkan di sini GoTube seperti ini, kemudian cari, dan kalian akan menemukan aplikasi yang seperti ini. Kemudian kalian buka kalau kalian sudah mendownloadnya. Jika kalian sudah masuk di sini, nah di sini tampilannya ada beranda langganan video saya dan saya. Langganan di sini maksudnya adalah subscribe ya teman-teman. Nah di sini keunggulan dari aplikasi GoTube adalah kita bisa memutar video tanpa iklan, jadi sangat mudah ya teman-teman, tanpa kita harus membayar seperti YouTube Premium. Namun jika kalian ingin menggunakan YouTube Premium secara gratis, kalian juga bisa menonton video saya yang sudah saya buatkan di channel Kang Pah ini. Kalian bisa tonton di dalam channel Kang Pah, atau kalian bisa tonton videonya di pojok kanan atas ini. Kalian klik kemudian kalian tonton sampai habis cara mendapatkan YouTube Premium gratis. Nah, di sini saya kembali ke pembahasan, yaitu cara menggunakan GoTube. Di sini kalian juga bisa login terlebih dahulu, yaitu klik saya. Kemudian di sini kalian harus masuk terlebih dahulu. Klik masuk, kemudian masukkan email atau akun Google yang kalian bisa gunakan untuk YouTube. Nah, di sini kalian masukkan akun Google kalian atau email untuk masuk ke aplikasi GoTube. Nah, kemudian masukkan di sini kata sandinya ya, teman-teman. Dan kalian di sini bisa menggunakan fitur subscribe kepada channel orang lain. Kemudian pilih konfirmasi. Nah, di sini sudah berhasil masuk atau login di aplikasi GoTube. Tentunya ini tampilannya seperti YouTube, namun di sini tidak ada iklan ya. Ini kalian bisa mensubscribe seseorang, channel seseorang, maka kalian akan menemukan video yang kalian subscribe itu di beranda seperti ini, dan kalian bisa menontonnya. Misalnya saya sudah mensubscribe yang Jokam channel ini. Nah, di sini tanpa ada iklan ya teman-teman, dan ini bisa diputar di latar belakang, bisa putar di latar belakang dengan masih memutar ya teman-teman. Ada fitur trending, musik, game, dan film. Atau kalian bisa mencari video sesuatu di kolom pencarian di aplikasi GoTube ini. Misalnya saya akan mencari mobilan anak-anak seperti ini. Nah, seperti ini kalian klik, dan maka akan muncul beberapa video yang kalian cari di pencarian aplikasi GoTube. Oke, teman-teman, semoga kalian bisa menggunakan aplikasi GoTube. Dan di sini coba kalian menggunakan aplikasi GoTube. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.